pemirsa, tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan eksekusi penutupan saluran pembuangan instalasi pengolahan air limbah di salah satu hotel di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Puluhan anggota Satgas Citarum Sektor 22 beserta DLHK Provinsi Jawa Barat melanjutkan penindakan terhadap salah satu hotel yang berlokasi di Jalan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Setelah diberi pemahaman pada pihak hotel, tim kemudian bergerak untuk mengecek kembali jalur saluran pembuangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dalam prosesnya, pihak hotel cukup kooperatif dengan menunjukkan titik-titik mana saja yang menjadi jalur saluran IPAL-nya. Ketika diperiksa, terdapat beberapa kendala pembuangan limbah, mulai dari daya tampung, besaran saluran hingga perizinan pengolahan limbah yang belum selesai. Tim Satgas dari DLHK kemudian mengumpulkan data dan fakta untuk nanti dilaporkan dalam berita acara. Pihak Satgas Citarum Harum pun menyampaikan sejumlah arahan dan hal-hal yang harus dilakukan pihak hotel guna mendukung capaian program Citarum Harum. Ini, ya ini memang tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Ini sebenarnya sudah diadakan pengecekan dari mulai bulan Februari sampai dengan hari ini yang dieksekusi. Nah, yang harus ditutup ini kan perlu penelusuran yang cukup agak memakan waktu. Sehingga dari pihak kami, Satgas dengan DLH Provinsi ini kan mencari jalan atau cara sendiri untuk mengetahui secara pastinya mana yang pas untuk. Hotel Cordela ini belum pernah memiliki izin pembuangan air limbah. Gitu. Jadi secara ketaatan terhadap perizinan mereka masih kurang. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan eksekusi penutupan saluran? Yang pertama, Kota Bandung sendiri kondisi kelas air sungai badan airnya itu udah kelas 4, sehingga kegiatan usaha itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan air limbah. Izinkan, mereka harus melakukan recycle air limbah. Nah, secara teknis kami dari DLH akan melakukan menuangkan ya semua fakta temuannya di dalam berita acara nanti. Nah, itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan penegakan hukum yang berlaku. Meski demikian, pihak hotel mengaku untuk perizinan sedang dalam proses penyelesaian karena telah diajukan sejak Desember lalu. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, tim melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah kemudian menyegelnya. Terkait dengan penindakan yang dilakukan tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 ini, pihak hotel mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah tersebut. Untuk menjaga lingkungan, dan kami sangat setuju sekali, dan kami sudah menunjuk vendor dalam pengurusan izin dan optimalisasi pengolahan limbah sudah sejak bulan Desember kemarin. Ini dalam proses, dan untuk saat ini untuk proses selanjutnya kita sudah bekerja sama juga dengan PDAM untuk penyemprotan limbah-limbah yang dikeluarkan oleh kita, sehingga dalam prosesnya nanti yang vendor yang kita mengerjakan kita segerakan, dan kita sudah sampaikan pada head office kami juga, dan kita akan selalu dukung pemerintah yang selalu menjaga lingkungan itu kami. Berdasarkan aturan baru PP 22 tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan setiap limbah industri yang dihasilkan harus bisa diolah dengan baik dan dimanfaatkan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.